Dalam closing statement-nya di ILC, Sujiwo Tejo mengkritik orang-orang yang selama ini mencitrakan Jokowi sebagai orang baik, sampai muncul tagar Jokowi orang baik. Termasuk Budiman Sujatmiko yang waktu itu juga hadir di ILC. Menurut Sujiwo Tejo, definisi orang baik bukanlah orang yang sebatas melaksanakan kewajibannya. Seperti jika itu presiden membangun tol, itu belum bisa disebut orang baik karena memang sudah kewajibannya. Presiden mengirim dokter untuk Ibu Ani Yudhoyono juga tidak bisa dibilang orang baik karena itu sudah amanah undang-undang, sudah tugasnya sebagai presiden. Jangan sampai ada pendapat bahwa kalau Pak Jokowi mengirim dokter ke presidenan, ke Bu Ani, itu orang baik. Itu amanah undang-undang. Untuk mendefinisikan orang itu orang baik, Sujiwo Tejo menganalogikan dengan kalimat untuk para jenderal yang mendapat tanda jasa. Kalau sampean nonton jenderal-jenderal yang punya bintang tanda jasa, kalimatnya selalu menarik. Kalimat itu berbunyi, karena dia bertugas melampaui kewajibannya. Karena bertugas melampaui kewajibannya. Jadi berdasarkan statement Sujiwo Tejo itu, citra yang dibangun untuk Jokowi selama ini sebetulnya kurang tepat. Karena seluruh yang dicitrakan itu memang sudah tugas presiden dan belum melampaui kewajibannya sebagai presiden.